Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Selamat datang di ruang virtual Archok Resilience. Terima kasih telah meluangkan waktu, rekan-rekan semuanya, untuk hadir pada malam hari ini. Malam ini adalah edisi perdana untuk program Curator Stop, yang mana program ini merupakan rangkaian dari program pameran Archok Resilience. Kali ini di edisi Perdana kali ini Kurator Agung Hujat Nika akan hadir bersama kita semua Sebelumnya uh, mungkin bisa kita cek Suara saya terdengar jelas ya Untuk teman-teman uh, Kalau ada yang Mas ada kendala silahkan nanti disampaikan di kolom chat kami Oke okay, uh, sebelum kita mulai Silahkan untuk mematikan mikrofon rekan-rekan terlebih dahulu Nanti setelah Sesi pemaparan dari Mas Agung Hujat Nika, kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi, silahkan nanti rekan-rekan menggunakan fitur raise hand, atau bisa juga uh, disampaikan melalui kolom chat box. Oke, uh, menginjak acara selanjutnya, dan ini yang utama juga telah hadir bersama kita, kurator kami, Mas Agung Hujat Nika. Selamat malam, Mas Agung. selamat malam Apa kabar Mas Agung Baik suara saya jelas Mas Gading jelas Mas di sini Mas Alhamdulillah saya masih mas, saya kagak deg-degan juga sih sebenarnya teman-teman yang lain kalau ada masalah mudah-mudahan oke okay. okay, ya itu mbak Tere jempolnya udah keangkat tuh <laughs> ya ini eh, tahun ini jadi cukup menantang bagi kami karena kita bekerja secara LDR ya Mas Agung ya Betul Eh uh, pacar jarak jauh ya Iya iya Hubungan long distance relationship ini ternyata emang susah gitu Jadi uh, Langsung aja sepertinya Mas Agung masuk ke Sesinya Baik Langsung aja saya persilahkan Mas Agung Oke okay, saya coba share screen dulu bentar. Ora apa-apa. Oke. Okay. Sebentar ya. Oke, okay, sudah terlihat? Halo? Aman di sini. Oke. Okay. Baik. Eh, selamat malam, rekan-rekan sekalian, para pemirsa, Jog yang saya muliakan, eh, senang sekali bisa bergabung kembali ya di, di Arjok, walaupun hanya melalui layar gitu. Tadi eh, Mas Gading sudah memberi pengantar bahwa ini sebetulnya semacam konversi atau semacam eh, bukan substitusi, tapi konversi ya dari program yang sudah menjadi tradisi tahunan di Arjok, yaitu Kuratorial Tour. Dan biasanya kan kalau kuratorial tour itu, kurator, baik itu Mas Bambang, Mbak Nilu, atau saya gitu ya, ketemu langsung dan menyapa langsung gitu ya, di dalam ruangan. Dan itu sebetulnya lebih menyenangkan ya ketimbang sekarang ya. Suasana kalau di ruangan di JNM itu selalu lebih hangat, kita bisa tahu respon setiap orang pada apa yang kita sampaikan, dan seterusnya gitu. Tapi, Mas Gading kemudian me, apa, berinisiatif untuk mengkonversi acara kuratorial ini menjadi kuratorial tour ini menjadi wicara ya menjadi talk gitu semacam online talk dan <coughs> pada dasarnya baik kuratorial tour maupun online talk atau wicara apapun sebetulnya kegiatan mendongeng ya jadi mohon izin ini saya mau mendongeng gitu ya dengan beberapa gambar berikut <coughs> dan nanti di sini Mas Gading akan jadi semacam moderatornya gitu ya. Uh, dan saya diberitahu juga bahwa ada beberapa atau banyak teman-teman yang menikmati uh, acara ini dari luar negeri gitu ya. So to our international guests, uh, I apologize for having to deliver this talk in bahasa Indonesia. <tuh> Baik, uh, saya akan coba mulai dan ini mungkin sedikit kilas balik ya, karena ini adalah wicara yang perdana dalam rangkaian uh, wicara kurator art Job Resilience. Jadi mungkin saya akan mulai dengan pengantar uh, bagaimana kami atau art Job sampai pada edisi ini ya, edisi resilience ini gitu. Dan ini sebuah kilas balik bahwa sebetulnya sejak 2019 kami sudah menyiapkan sebuah edisi pameran yang menjadi kelanjutan dari Edisi pameran tahun lalu yang judulnya Common Space. ya. Dan uh, sejak Desember 2019, kami tim kurator, saya, Mas Bambang, dan Mbak Nilu sudah mencanangkan sebuah judul untuk edisi tersebut, yaitu Time to Wonder. Dan uh, sejak rumusan kuratorial ditulis, kami juga sejak Januari sudah menyebarkan undangan, segera juga beberapa seniman, banyak sekali seniman yang sudah merespon langsung, konfirmasi, dan seterusnya. Dan pada 28 Februari sebetulnya kami sudah me, apa, meluncurkan ya, membuat semacam sosialisasi begitu seperti acara Arjok uh, di tahun-tahun sebelumnya. Kami mengundang para seniman, kami mengundang media gitu, dan kami cerita uh, tahun 2020 itu Arjok akan seperti apa, dan dengan tema Time to Wonder ini sebetulnya apa yang ingin kami sampaikan. Jadi itu sudah berlangsung tanggal 28 Februari, dan <tuh>. Uh, hanya beberapa hari gitu ya uh, setelah acara sosialisasi itu ternyata pemerintah mengumumkan uh, darurat pandemi ya. Saya ingat tanggal berapa itu ya, tanggal 2 Maret kalau nggak salah uh, ada konfirmasi yang pertama dari pemerintah bahwa Indonesia juga terpapar oleh virus COVID gitu. Uh, tanggal berapa? Tanggal 17 Maret Uh, ada eskalasi yang luar biasa dari segi uh, pasien, gitu, menjadi 117. kemudian pembatasan sosial itu diberlakukan. Uh, kita tahu ini adalah sebuah apa ya, uh, sebuah shock gitu ya, pukulan buat <coughs> uh, kami, tentu saja yang bergerak di uh, pekerjaan pameran seni rupa ya, sebagai praktisi pameran. Uh, respon kami waktu itu. Uh, tentu saja panik gitu ya banyak sekali apa namanya uh, kepanikan kekhawatiran dan seterusnya dan <tuh> uh, kami kemudian me kami diskusi intens gitu ya sambil uh, memikirkan sebetulnya ini harus harus bagaimana nih langkah apa yang harus uh, kami ambil gitu ya dengan situasi semacam ini Uh, tanggal 23 tim komunikasi Artjog kemudian meluncurkan sebuah pengumuman ya di di website Artjog bahwa <clears throat> akhirnya Time to Wonder itu uh, kita tunda gitu untuk tahun depan. Dan pada hari-hari itu sebetulnya rencana untuk menye, uh, mem, apa, menyelenggarakan kembali Artjog itu sama sekali belum ada ya. Jadi masih di oleh kekhawatiran oleh kepanikan dan seterusnya gitu ya kita tahu banyak affair yang batal banyak museum yang tutup dan seterusnya ini saya kira sebuah ilustrasi saja ketika kemudian situasi pandemi ini membuat apa Pemandangan di JNM ini menjadi menjadi gelap gitu ya, menjadi mendung gitu dan ini uh, kebetulan ada satu foto yang menurut saya cocok menggambarkan uh, apa namanya situasi ini gitu ya. Uh, kita sudah tidak lagi berpikir akan ada art joke gitu ya. Nah, <tuh> uh, sebentar. Ini kenapa tidak bisa? Sebentar ya, Mas Gading. Oke, okay. uh, tentu mudah kita bayangkan bahwa situasi pandemi ini, ya, situasi kekhawatiran, kepanikan, mungkin keputusasaan itu melanda seniman juga, gitu ya. Uh, ini ada karya dari NK Komariah, ya. Judulnya adalah transisi uh, medianya oil on paper, uh, tiga panel, dan <tuh> kita lihat di sini, misalnya. Seorang laki-laki yang sedang menghadapi kanvas kosong, ya, dan kita lihat juga bagaimana wajah sosok-sosok di situ begitu kosong, ya, seolah-olah kehilangan ide atau kehilangan gagasan, gitu, ya. Ini, saya kira, sebuah ilustrasi yang menarik menggambarkan apa yang dihadapi oleh seniman pada masa-masa itu, pada masa-masa awal PSBB, dan seterusnya. NK Komariah ini seorang seniman muda dari Jogja, lulusan ISI, ya. Tahun lalu dia memenangkan Young Artist Award dan uh, sebetulnya dia lebih banyak dikenal dengan karya-karya komik maupun drawing ya sebelum kemudian mengerjakan proyek mural yang dia kerjakan di kota kelahirannya di Klaten dan uh, bisa dibayangkan sebetulnya untuk seniman-seniman yang terbiasa bekerja di luar ya melakukan riset lapangan uh, apa melakukan intervensi langsung di ruang publik situasi psbb ini tentu saja membuat membuat uh, apa membuat putus asa gitu ya uh, tidak bisa keluar tidak bisa berkarya di luar dan seterusnya gitu ya oh ya ini ini uh, turnya udah dimulai ya Mas Ding ya ini adalah karya yang juga uh, kami ikutkan di di Art Jog uh, tahun ini gitu ya <tuh> uh, uh, ketika kami undang uh, NK kemudian me, me, apa, mengirimkan semacam statement kepada kami uh, Mas Bambang dan Mbak Nilo bahwa Uh, sebetulnya situasi pandemi ini membuat banyak seniman termasuk dia sebetulnya berpikir ide-ide justru berpikir ide-ide baru gitu ya. Uh, dan ini sebetulnya walaupun menggambarkan situasi keputusasaan dan seterusnya, ini sebuah gaya lukisan yang sama sekali berbeda kalau kita bandingkan dengan karya NK sebelumnya yang yang ditampilkan di Art Common Space. Oke, okay. ups, bentar. Um. <tuh> Karya lainnya ini dari ini jadi kayak Sidin ya Mas Gading ya. Wedar Yadi, judulnya Pause ya, judulnya Pause. Uh, medianya oil on canvas ya. Dan ini kita lihat bagaimana uh, Wedar menggambarkan situasi di dalam rumah ya sebetulnya situasi mungkin ini personifikasi dari dia sendiri gitu ya uh, ketika kita harus uh, mematuhi peraturan atau apa anjuran untuk tidak bepergian dan seterusnya rumah ini menjadi uh, ruang yang menghimpit gitu ya meskipun juga bisa kita melakukan jeda dan refleksi sekaligus tapi uh, uh, saya kira kita mengalami bagaimana uh, situasi psbb ini begitu menghimpit ya menghimpit dan mungkin <tuh> uh, apa ada banyak yang hilang gitu dalam masa-masa PSBB itu, kalau kita biasanya ketemu orang ngumpul dan seterusnya, gitu. Ini uh, saya kira refleksi dari situasi semacam itu. Um, ini juga tadi sempat ditampilkan di video <coughs> karya dari Mas Ivan Sagita, ya. Mas Ivan Sagita ini seniman dari uh, Yogyakarta uh, yang pernah sangat apa Dikenal dengan atau identik ya, dengan sebuah istilah atau term yang disebut dengan surrealis Jogja. Ya, kenapa surrealis Jogja? Karena pada tahun 80-an itu ada sebuah gerakan, mungkin ya, gerakan muncul di antara seniman-seniman muda waktu itu yang mengaplikasikan kemudian teknik melukis realis tapi dengan tema-tema yang surreal gitu ya tapi juga merefleksikan kebudayaan lokal ya kepercayaan pada mistisisme kemudian animisme dan seterusnya dan Mas Ivan Sagita sebetulnya bagian dari gerakan ini ya bagian dari surrealisme Jogja di sini kita lihat uh, karya yang judulnya apa yang hendak kau lakukan ya tahun 2020 juga dibuat khusus untuk Arjok <tuh> uh, walaupun ini adalah sebuah studi yang lebih panjang sebetulnya tidak langsung berhubungan dengan tema resilience tapi uh, saya kira sangat relevan ya ini karya yang dibuat berdasarkan satu observasi Mas Ivan di sebuah wilayah di uh, barat Jogja gitu ya barat Jogja di mana orang-orang kampung di situ kebanyakan adalah petani ya dan kita lihat di sini bagaimana gestur dari dari eh, kebanyakan laki-laki eh, tua atau paruh baya begitu yang eh, Mas Ivan rekam dan kemudian gambarkan di sini gitu dan Mas Ivan sendiri bilang bahwa dari pengamatan dia ada gestur yang sangat khas eh, di masyarakat ini eh, ketika apa melakukan kegiatan keseharian yaitu selalu menunduk ya menunduk dan eh, apa seperti menunduk ke bawah gitu ke tanah dan menurut Mas Ivan ini menyimbolkan satu ikatan yang 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 kuat dengan tanah ya dengan bumi dengan tanah yang menghidupi eh, mereka gitu sebagai petani. Eh, Mas Sigit Santosa kami undang juga untuk Art Joke Resilience ini judulnya saya lupa ya, tapi khas sekali dari Mas Sigit ya. Mas Sigit ini banyak mengadopsi atau mengadaptasi lukisan-lukisan ikonik ya, dan ini sebuah lukisan yang terinspirasi oleh patung Michelangelo, judulnya Pieta ya, tentang penderitaan dan. Mas Sigit mengatakan bahwa masa pandemi ini sebetulnya adalah apa momen untuk kemudian kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Jadi tema penderitaan pada Pieta ini dia dia adaptasi dan kemudian gambarkan kembali dan kita lihat sosok laki-laki yang ada di pangkuan perempuan di situ adalah mungkin seorang pelukis, mungkin juga personifikasi dari Mas Sigit sendiri ya. <tuh> Oke, okay. uh, itu apa beberapa karya yang saya kira menggambarkan situasi uh, apa kepanikan, kekhawatiran selama awal masa pandemi gitu ya. Tapi di saat yang sama juga setelah itu berangsur-angsur sebetulnya uh, kami memperhatikan banyak sekali gerakan-gerakan ya gerakan sorry gerakan <coughs> sosial terutama gerakan sosial kemasyarakatan. Yang juga dilakukan oleh seniman ini uh, sebetulnya video ini, ya. Coba saya hmm, sambil saya putar saja, cukup jelas, Mas Gading. Videonya oke, okay. um, <tuh> banyak sekali seniman-seniman yang kemudian uh, tidak menyerah gitu ya dengan situasi pandemi ini. Uh, menurut saya, ada. Sebetulnya yang menarik ya banyak sekali apa namanya seniman-seniman beralih ke media sosial yang tadinya mungkin tidak terlalu aktif di media sosial mereka mempublikasikan mem mem karyanya ya menyiarkan karyanya menyiarkan apa yang mereka lakukan memberitakan apa yang mereka lakukan selama pandemi dan uh, salah satunya adalah Pak Tisna Sanjaya ya, yang uh, selama uh, masa uh, psbb itu dia banyak aktif di media sosial memberitakan uh, karya apa yang sedang dia buat gitu ya dan selain itu juga uh, khusus karya Patisna ini sebetulnya uh, saya melihat karena saya mengikuti akunnya begitu ya jadi <tuh> uh, Patisna ini bergerak ulang alik ya, antara bekerja di studio kemudian dia juga melakukan uh, gerakan sosial gitu ya dengan teman-teman seniman uh, dia bahkan menjadi semacam apa ya eh, um, jadi dia menjadi penghubung untuk siapapun yang ingin mendonasikan yang ingin mendonasikan eh, APD APD jadi masker APD dan seterusnya dan apa namanya eh, itu ulang, ulang alik ya seperti tidak ada batasan gitu dalam dalam kehidupannya antara berkarya di di masa pandemi ini dengan E, apa aktivitas sosial masyarakatan yang e, apa namanya langsung dampaknya langsung pada pada masyarakat gitu ini e, satu apa namanya e, hal yang menginspirasi kami sebetulnya untuk kemudian e, masuk pada <coughs> apa wacana tentang resiliensi ini ya e, khusus karya Patisna sebetulnya tidak hanya dalam masa pandemi ini ya dia keluar masuk kesenian, kemudian aktivitas sosial, aktif, aktif, aktivisme, dan seterusnya. Kita tahu sejak 90-an kecenderungan berkaryanya sudah semacam itu ya. Ini dokumentasi saja atau arsip dari apa namanya proyek-proyek seninya dia ya, gitu ya. Tahun 96 kalau tidak salah dia pernah melakukan gerakan namanya instalasi tumbuh ya. Gerakan menanam pohon sebetulnya yang dia kemudian uh, proyeksikan sebagai semacam kesenian juga ya dia membawa pohon ke beberapa kota menawarkannya pada pada teman-teman uh, yang dia kenal untuk menanam pohon melinjo dan mahoni di di depan rumahnya gitu dan ini uh, apa namanya satu respon sebetulnya pada situasi uh, urbanisasi dan dan apa uh, deforestasi deforestasi ya yang di Indonesia waktu itu sangat Uh, kritis, gitu situasi, sudah mulai sangat kritis. Um, selain itu, juga ada proyek, misalnya FIFA Brasilia, FIFA France, yang ini sebetulnya juga kaitannya dengan hobi dia main sepak bola, gitu ya. Dan ketika itu juga, tahun pada tahun yang sama, tahun 98 ketika Piala Dunia ini berlangsung, uh, ada uh, fenomena reformasi yang, uh, apa, dimana dia mengkampanyekan reformasi ini harus gol, gitu ya. Reformasi ini harus gol dan menggunakan image sepak bola yang memang ketika itu sangat populer ya siapa orang siapapun membicarakan sepak bola pada tahun-tahun itu untuk sebenarnya bicara tentang bagaimana kita harus sama-sama menggolkan reformasi gitu ya kemudian sekedar arsip saja dari kegiatan Patisna ya selain aksi semacam ini misalnya langsung datang ke kantor partai politik melakukan performance ya dia juga apa namanya membuat sebuah proyek proyek ekologi mungkin ya karena ini ini sebuah rumah yang dia bangun di daerah Cigondewah ya daerah industri di Bandung yang sangat apa namanya sudah sangat terpolusi wilayahnya dan dia di sini membangun rumah dan komunitas ya yang yang sekaligus sebenarnya kampanye tentang bagaimana krisis di daerah itu sudah sudah parah gitu ya tingkat polusinya. Nah, patisnya kemudian ya karena menjadi apa ya salah satu inspirasi utama bagi kami, terutama bagi saya gitu sebagai kurator, tentu saja kami undang di di Art Jog Resilience ini dan uh, untuk pameran di Jogja Art Museum, Jogja National Museum, dia mengirimkan uh, karya etsa ya, karya Edsa <tuh> ada di belakang Mas Gading ya kebetulan ya, wujudnya semacam ini uh, kurang lebih tentang uh, apa refleksi dia se uh, selama bekerja di, di, di rumah pada masa PSBB ya nah uh, jadi seperti itu kurang lebih uh, inspirasi untuk kemudian uh, mengangkat uh, tema atau judul resiliensi ini ya resiliensi ini mungkin uh, konsep yang sebetulnya ada yang men yang mengatakan bahwa ini konsep yang sudah hibrid gitu ya hibrid karena banyak sekali terutama akademisi gitu yang menggunakan istilah ini untuk menjelaskan fenomena yang sama sekali berbeda gitu. Uh, resilience ini dari bahasa Latin resilere ya atau resilientem uh, kecenderungan untuk rebound untuk uh, mental kembali gitu ya dan ini bisa kita <tuh> uh, artikan juga sebagai mungkin daya pental daya lenting atau kelenturan ya uh, tapi di sini kami uh, tim kurator kemudian mencoba berangkat dari yang yang Harvia dulu bahwa resilience ini sebetulnya kemampuan atau kecenderungan kita semua untuk bisa kembali ke bentuk asal gitu setelah mengalami terutama setelah mengalami gangguan dan perubahan spektrumnya sangat luas ya konsep resiliensi dalam ekologi untuk menjelaskan bagaimana uh, uh, sebuah apa habitat atau ekosistem alam itu bisa ternyata bisa bertahan bisa uh, bisa men bisa terus ada gitu ya walaupun ada berbagai gangguan gitu ya kemudian dalam psikologi ini belakangan tentu saja setelah uh, krisis dan pandemi sangat sering digunakan untuk menjelaskan uh, bagaimana kita harus bisa uh, pulih gitu ya harus bisa kembali uh, apa namanya ke situasi yang lebih baik setelah setelah krisis ini gitu dalam ekonomi juga kaitannya dengan dengan krisis ekonomi, dalam politik juga seperti itu. Jadi ini uh, konsep yang spektrumnya cukup luas dan dan digunakan oleh oleh banyak sekali uh, akademisi ya untuk menjelaskan fenomena alam maupun fenomena sosial dan karena itu ada yang mengatakan ini konsep yang sudah hibrid sebetulnya sekarang ini gitu ya. Nah, tapi uh, untuk <tuh> uh, Arjo kali ini tentu saja kami berpijak pada pada apa apa yang kami pahami dalam sejarah seni ya dalam perkembangan seni rupa di mana sebetulnya sudah ada fenomena resiliensi ini kalau kita lihat misalnya eh, apa namanya eh, sejarah ya Desember Hitam ke GSRB nanti saya akan lanjutkan dengan beberapa arsip ya. Kemudian ini tiga contoh yang saya coba sebut. Kemudian Mulyono dengan kesenian unidesa desa dan seni rupa penyadarannya. Nanti saya uh, coba elaborasi juga. Kemudian uh, tentu saja semsar dari uh, oleh olah dari desa ke seni rupa pembebasan. <tuh> ini ini saya coba elaborasi dengan beberapa arsip ya. Nah <tuh> uh, di Indonesia sebetulnya yang menarik kemudian resiliensi ini fenomena yang muncul setelah resistensi ya setelah resistensi terutama kalau kita lihat gerakan Desember Hitam ya yang tahun 74 ini di, 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 apa, di, dilakukan oleh seniman-seniman muda yang melakukan protes betulnya, melakukan perlawanan pada pada uh, kemapanan gitu ya dengan mengirimkan semacam manifesto bahwa seni lukis Indonesia sudah mati uh, pada kompetisi seni lukis atau pameran besar seni lukis Indonesia tahun 74 di Taman Ismail Marzuki yang menjadi eksponen dari gerakan ini adalah uh, mahasiswa kebanyakan ya ada Ibu Siti Adiati kebetulan Ibu Siti Adiati juga terlibat dalam Job resilience kali ini dan mungkin di wicara kurator berikutnya uh, Mbak Nila atau Mas Bambang akan membahas karya beliau tapi Ibu Siti Adiati sebetulnya uh, bagian dari perubahan ya, atau fenomena di mana resistensi itu kemudian menjadi resiliensi. Kenapa kemudian saya sebut seperti itu? Karena Desember Hitam pada awalnya adalah sebuah sebuah resistensi ya, sebuah uh, perlawanan yang dampaknya sebetulnya langsung pada para eksponennya, gitu ya. Uh, uh, mahasiswa muda yang menandatangani apa Desember Hitam itu harus menghadapi apa namanya uh, masalah gangguan benturan krisis saya yakin ada krisis dalam karir mereka pada masa itu karena setelah menandatangani manifesto ini mereka dipecat gitu dari sekolahan gitu mas sarsono harsono ibu siti adiati pak boyong Muni Ardi, itu dipecat dari isi ya tapi dari resistensi ini kemudian mereka menjadi resilient ya resilient ini dalam arti kemudian ternyata krisis atau apa perubahan besar dalam dalam karir mereka yang tadinya masih masih lupa dipecat tiba-tiba ya kemudian bisa berlanjut eh, bukan berlanjut apa ternyata mereka bisa eh, move on gitu ya move on eksponen dari gerakan desember hitam ini kemudian membentuk sebuah sebuah gerakan yang kita kenal dengan gerakan semua baru dan kita tahu eh, gerakan ini adalah apa avant garde ya jadi gerakan yang revolusioner yang menginspirasi perkembangan sirupa kontemporer bahkan sampai sekarang gitu. Mas Harsono, Ibu Setia Adiati, Mas Bonyong, kemudian bergabung dengan beberapa seniman atau mahasiswa muda lain dari Bandung dan kemudian membentuk gerakan ini. Dan ini arsipnya sudah banyak ya tentu saja kita tahu mereka aktif sekali berpameran mengeluarkan jurus atau manifesto ya tahun 79 dan seterusnya dan dari tahun 75 tahun 7 sampai 79 itu eh uh, <tuh> mereka melakukan pameran-pameran yang memberontak ya pada pada konvensi serupa pada masa itu. Nah, ini fenomena uh, resiliensi juga menurut saya ya. Jadi, mereka bisa move on dari dari uh, mahasiswa DO ini menjadi menjadi seniman yang <tuh> lebih uh, apa? dan dikenal sampai sekarang ya, mampan sampai sekarang. Kemudian kenapa Mas Mulyono juga saya masukkan ke dalam fenomena resiliensi ini ya, Mas Mulyono itu pernah TA-nya itu tidak diterima, TA-nya itu ditolak gitu ya, di diisi ya, TA karya tugas akhirnya itu dianggap tidak memenuhi standar ya, dan saya bisa bayangkan sebagai seniman muda tentu saja ini sebuah pukulan ya karena proyek tugas akhir dia yang namanya kesenian unit desa waktu itu ditolak ya. Dan dia harus harus membuat pro, apa proyek TA baru mengikuti uh, arahan dari dari kurikulum diisi gitu itu saya bayangkan dalam perjalanan beliau itu sebuah apa ya sebuah uh, sebuah periode yang saya yakin berat mungkin buat dia tapi akhirnya setelah menggarap kesenian biasa ini dia terus eh, apa konsisten ya sampai kemudian dengan konsep seni rupa penyadarannya dia eh, mengubah banyak hal di dalam dalam eh, praktek kesenian di Indonesia gitu ya sampai saya kira eh, pengaruhnya banyak pada siman-siman selanjutnya gitu pada pada eh, Patisna misalnya dan seterusnya gitu ya itu Mulyono itu itu juga saya <tuh> anggap bagian dari Bagaimana resiliensi ini sebuah fenomena juga yang ada dalam seni rupa Indonesia. Nah, sosok lain yang saya kira menarik untuk membicarakan resiliensinya adalah Samsar Siahaan ya. Samsar juga hampir sama dengan Mas Mulyono atau dengan uh, uh, Mas Harsono ketika dipecat dari ISI ya. Uh, Samsar ini pernah membuat proyek yang judulnya “Oleh-oleh dari Desa”. Dan proyek ini dianggap vandal ya karena memang bentuknya cukup cukup apa namanya cukup vandal gitu ya karena yang dilakukan adalah dia membakar patung salah satu dosennya di 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 itb kemudian karena kasus itu kemudian dia diskors dia diskors dari itb ya dan tapi dari situ ternyata dia tidak surut ya tidak surut oleh oleh apa dan dia terus konsisten dengan karya-karyanya sampai kemudian eh, tahun 93 kita eh, tahu sebentar tahun 93 kita tahu dia membuat sebuah instalasi yang fenomenal di Bienal Seni Rupa Jakarta 9 ya eh, judulnya Penggalian Kembali nah, nah tentu saja setelah ini eh, Beliau aktif berpameran di luar negeri dan dan karya-karyanya semakin dikenal gitu. Dan ini ini eh, apa salah satu fenomena resiliensi juga kalau kita lihat <coughs> ya, apa pengertian resiliensi ini dengan praktek sejarah gitu ya. Nah dari penggalian kembali ini <coughs> saya akan kembali ke art joke. <coughs> Akhirnya terjadi juga ya sudah dibuka tanggal 8 Agustus kemarin. Dan ini bagian akhir dari presentasi saya. Saya hanya ingin memperlihatkan uh, beberapa dokumentasi karya-karya uh, yang sudah dipajang sebetulnya di JNM, ya, yang nanti oleh Mas Gading akan dikonversi lagi nih menjadi uh, video exhibition, ya, exhibition video atau video exhibition, ya, uh, <tuh> yang diluncurkan di websitenya Art Job setiap minggunya, gitu ya. Ini karya Agan Harahap di sebelah kiri saya ya, sebelah kiri layar saya. Kemudian yang berhadapan langsung dengan saya adalah karya Angki Purbandono ya, berkolaborasi dengan Ranah Bumi. Sebelah kiri saya adalah grafis dari Malcolm Smith ya. Jadi ini semuanya sudah terpajang di ruang pamer JNM. Di seberang sana adalah karya Bli Mangu, Mangu Putra tadi ini karya Wedar di, di tengah dengan background dinding di merah sebelah kanan saya adalah seri foto dari Mbak Melati Suryodarmo Wimo Ambala Bayang di seberangnya Wedar karya Ziko Albaykuni dan Mogus ya Muliana Mogus Di kiri saya adalah Rudi Mantovani, yang tengah ini adalah Arin Dwi Hartanto dan sebelahnya adalah Syagini Wulan Nah, banyak karya-karya yang menarik ya buat kami karena justru di di masa pandemi ini eksplorasi seniman itu jadi lebih lebih apa? Kami banyak melihat apa namanya ide-ide baru ya gagasan-gagasan baru dari seniman ini saya hanya akan memberikan beberapa ilustrasi saja bagaimana seniman merespon pandemi ini ini adalah bagian dari karya Citra Sasmita ya yang dia menggambarkan kembali satu istilah istilah di Bali itu sasab atau gerubuk ya pandemi sebenarnya jadi narasi tentang pandemi ini kalau di Bali itu sudah sudah lama ya, sudah lama dan yang menarik kemudian citra ini meriset kitab-kitab kuno, cerita-cerita kuno gitu ya. Bahwa pandemi ini kemudian di Bali banyak pada akhirnya melahirkan ritual-ritual ya, ritual-ritual baru. Ya terutama tentu saja ritual tolak bala gitu ya. Dan ini saya kira satu adaptasi dari cerita tentang ritual tersebut. Dan ini adalah uh, view dari keseluruhan uh, karyanya. Ya, kita harus ada di tengah uh, lingkaran itu, kemudian menonton atau membaca uh, uh, gambaran apa yang di yang disampaikan oleh Citra ini secara secara linear seperti wayang beber gitu ya ini saya kira karya yang uh, salah satu karya yang menarik yang la, betul betul lahir dari situasi pandemi ini kaitannya kuat dengan uh, apa uh, refleksi seniman pada situasi pandemi kemudian Nyoman eh, uh, ini <tuh> uh, Ya kita tahu Mas Yadi ini banyak menggunakan ikon-ikon budaya pop ya, yang sebetulnya digunakan untuk membicarakan uh, uh, apa situasi sosial juga ya. Dan di sini kita melihat uh, sosok Batman ya dengan tangan kanannya memegang sebuah botol ya. Dan dia uh, ada balon kata-kata di situ bilang buy two get get one free gitu ya. Ini sebetulnya satu apa ya? Satu sindiran atau? mungkin kritik juga pada pada bagaimana kemudian uh, ada negara-negara adikuasa yang mencoba uh, uh, mencoba memproyeksikan atau mengkampanyekan superioritas mereka gitu ya uh, uh, dengan vaksin gitu dengan vaksin gitu dan ini uh, jadi promosi uh, vaksin ini digunakan untuk mem mem mengkampanyekan kembali ke superioritas negara-negara di kuasa tersebut. <tuh> Kemudian ini yang juga menarik saya kira dari Rudi Mantovani ya, Simfoni Bumi Langit ini dari logo PBB yang seolah-olah terbuat dari logam gitu ya, tapi logamnya meleleh gitu. Kenapa ini saya anggap menarik karena <tuh> di situ terlihat peta dunia itu meleleh juga ya meleleh karena <tuh> uh, mungkin logamnya lumer atau uh, mencair begitu ya dan <tuh> uh, ini se seperti sebuah sebuah harapan nih mungkin ya harapan tentang simfoni uh, apa atau harmoni yang seharusnya gitu ya uh, lahir dari situasi krisis gitu uh, saya ingat perkataan seorang sejarawan namanya Yuval Noah Harari yang mengatakan bahwa dalam situasi krisis ini yang kita butuhkan adalah solidaritas internasional gitu solidaritas dunia gitu tidak seharusnya kemudian eh, krisis ini jadi ajang eh, apa konflik gitu ya ajang berlomba-lomba untuk apa namanya eh, apalagi waktu itu ada saling tuduh dan seterusnya ya saling tuduh siapa yang bertang paling bertanggung jawab dengan situasi krisis ini gitu itu seharusnya tidak terjadi yang dibutuhkan kata Yuval adalah sebuah solidaritas internasional gitu dan kita sebetulnya kehilangan itu kehilangan juga eh, apa namanya kepemimpinan ke atau apa leadership dari dari apa PBB gitu ya <laughs> PBB ini ada dari logo PBB gitu ini ini saya kira satu <sukoh> karya yang menarik untuk bisa kita jadikan satu refleksi pada situasi ini. Nah terakhir saya ingin memutar sebuah video yang baru saja dikirimkan oleh Yuli Prayitno ya. Uh, ini sangat menarik juga karena, ups, sebentar, um, sebentar. Ini dibuat oleh sebuah ruangan yang digarap khusus oleh sebuah kelompok baru. Nah, kelompok baru yang tampil perdana di di art job. gitu ya. Dan kelompok baru ini sebetulnya yang menarik adalah eh, apa eh, pertemuan atau <tuh> perkongsian dari seniman-seniman yang eh, buat saya karya-karyanya sangat kuat gitu ya. Ada Irfan, M Irfan. Nah, kita lihat di sini M Irfan. Kemudian ini sebuah kelompok yang menamakan dirinya Jalan Pulang gitu ya, Jalan Pulang. <tuh> ada M Irfan. Kemudian kayak mungkin nanti sebelum kita lihat ada Koko Pesan Coko ya. Koko Pesan Coko. <tuh> Kemudian seharusnya di sebelahnya lagi adalah Karya Handi Wirman dan Yuli Prayitno. Yuli nah, Prayitno tadi sudah, sudah kita lihat karyanya di depannya di, di awal video. Oke, okay, jadi mungkin saya akhiri dulu sementara, Mas Gading. Uh, Mudah-mudahan bisa memberi gambaran sedikit tentang artwork tahun ini ya. Dan ini tentu saja saya tidak akan cerita semua, karena selain akan ada wicara-wicara selanjutnya, uh, Mas Heri dan tim HPM sebetulnya sedang merencanakan bagaimana bisa membuka uh, kunjungan langsung gitu ya. Mungkin nanti Mas Gading bisa Uh, apa informasikan lebih lanjut. Saya kembalikan lagi ke Mas Gading. Terima kasih. Terima kasih Mas Agung hujat nikah. Ya, itu tadi uh, sekilas yang terjadi, sekilas karya-karya yang ada di area Cuksana Nasional Museum. Uh, saya melihat di kolom chat sebenarnya sudah ada beberapa nih Uh, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab, ya. Rekan-rekan, uh, silahkan untuk menggunakan fitur raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya atau uh, bisa menyampaikannya di kolom chat. Seperti yang sekarang ini sudah ada di kolom chat, saya akan bacakan ini dari Pak Nirwan Dewanto. Selamat malam, Pak Nirwan. Semoga sehat selalu di Jakarta bahwa resilience bukan sesuatu yang ajaib di Indonesia 30 tahun terakhir sudah biasa dan sudah sehari-hari pula bahasa Indonesia adalah ketahanan istilah penting tapi sayangnya kurang dihayati kemudian cuma contoh bahwa ketahanan atau resilience itu tidak harus ditinggi-tinggikan sebagai masalah kesenian gitu. uh, seperti yang kemarin kami tanggal 8 Agustus kami buka pameran ini dengan daring di pembukaan pameran secara daring itu kami juga hadirkan video-video dari statement beberapa seniman yang partisipan Arco Resilience tahun ini. Satu kalimat dari Mas Ugo Untoro yang saya ingat adalah uh, situasi seperti ini sudah biasa bagi seniman mengamini dengan yang Pak Nirwan uh, sampaikan. Oke, okay. uh, ada pertanyaan dari rekan-rekan? Silahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau bisa disampaikan di kolom chat langsung saja. Sebelumnya tadi Mas Agung Hujatnika sudah sampaikan juga bahwa ya betul bahwa saat ini kami sedang uh, terus-menerus uh, mengusahakan untuk situasi untuk sistem kunjung langsung tentu saja uh, kami sedang Melakukan banyak koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk selalu melakukan, melakukan uji coba untuk protokol dan lain-lain. Kami berharap uh, secepatnya, mungkin kita juga bisa bertemu. Belum ada, selain itu juga. Secara pemrograman memang kemudian yang akan terjadi selama rentang waktu pelaksanaan Arjok Resilience ini kami akan menghadirkan program-program secara uh, daring ya. Jadi uh, tanggal 18 besok Angki Purbandono akan hadir bersama Ranah Bumi di si, uh, Jogja National Museum. Kita akan adakan sesi online lagi, uh, virtual room seperti ini juga. Mas Angki dan uh, ranah bumi kali ini mereka akan mempresentasikan tentang karya mereka yang hadir kali ini. Terus tadi juga uh, seperti Mas Agung juga sudah cerita bahwa uh, di minggu ke, di minggu-minggu selanjutnya kami akan uh, selalu mengupdate ada video pameran, exhibition video, kemudian juga kuratorial talks ini akan selalu hadir di setiap akhir pekan tentu saja uh, hari ini kita dapat pengantar pengantar ya dari Mas Agung uh, di minggu-minggu berikutnya uh, Bambang Toko dan niknati yamilu juga akan hadir uh, memberikan uh, presentasi mereka tentang karya-karya yang hadir sebenarnya tidak harus pertanyaan kalau ada komentar juga uh, silahkan jadi uh, sebagai informasi juga Ha, uh, saya melakukan live ini ada di area lantai 2 Jogja National Museum. Uh, seperti yang Mas Agung tadi ceritakan, di belakang saya ini karya Pak Tisna Sanjaya. Di sebelah kiri saya ada karyanya uh, Mas Marianto dan di belakang kamera ini ada karya Ibu Teresia Agustina Sitompul. Mbak Tere, selamat malam ada yang mau disampaikan Mbak Tere. Buka aja Halo Selamat malam Mbak Tere Halo selamat malam Pasti saya ditunjukkan Karena saya ada videonya Iya <laughs> Saya mau nyampaikan ini sih Selamat dan atas kerja keras Tema Arjok Yang meski sekarang harus daring dulu Dan mungkin beberapa waktu lagi Akan luring ya Jadi aani, aani. banyak yang bisa menyaksikan secara langsung. Karena saya juga melihat pas tema tadi yang berkata mengenai uh, memaksakan untuk tetap ada pameran konvensional dan saya sangat setuju gitu. Ya apa karena banyak kan sekarang yang oke okay, pameran daring daring lain sebagainya tapi pameran konvensional itu sangat penting sekali gitu. Karena kita tidak akan bisa merasakan misalnya ada karya sebesar 4 meter atau 3 meter kalau di layar HP atau laptop juga sama aja, tetap harus melihat dengan ini dengan langsung gitu. Dan saya senang sekali tadi melihat ini beberapa presentasi yang ini bagus sekali ya ruangannya kayak yang sudah sudah langsung pingin datang gitu loh. Jadi yang mau sebenarnya saya mau tanya sedikit sih sama Mas Jenong. Saya malu sebenarnya ini mau tanya. <kaya> Monggo, Enggak ya sih Mas, kalau melihat dari tadi kan Mas Danang berbicara tentang resiliensi, terus mengambil perihal ada GSRB, ada Pak Mulyono, dan ada beberapa tentang SEMSAR juga gitu. Nah, uh, saya cuma mau lihat sih kalau apa menurut Mas Denong gitu untuk untuk saat ini seniman-seniman ada nggak sih seniman-seniman yang melakukan gerakan-gerakan yang sama gitu loh? Maksudnya di yang yang sama dalam artian tetap konteksnya itu dengan sekarang gitu loh? Karena kan pasti kalau kita berbicara mengenai apa sejarah dan sebagainya ya itu pasti akan muncul lagi Mulyono, GSRP, terus nanti ada Samsa dan sebagainya itu. Tapi aku saya ingin tahu nih kalau dari pandangan yang sekarang ada nggak ya? Apa sih bentuknya gitu atau uh, karya seni ya gini-gini aja atau gimana gitu loh. <laughs> itu sih. Soalnya kan selalu saya melihat beberapa uh, obrolan gitu pasti ya itu lagi yang akan diulang kembali gitu loh. Jadi apa ingin tahu sih yang sekarang atau yang mungkin setelahnya itu apakah ada yang ya itulah karena kan kesenian ini pasti berkembang ya. Gitu. Terima kasih. Oke, okay. Mas Agung. Jadi Mas Agung, kita uh, ini ada uh, dari Desi Rahma ini hmm. sudah raise hand nih. Uh, kita nanti Monggo. kita jawab sekalian ya. Monggo. Desi Rahma Warianti, silahkan untuk menyalakan mikrofon ya. Halo, Mas Uh, maaf aku nggak nyalain kamera ya oh silahkan oke okay. Jadi ya sebentar juga nggak uh, apa-apa loh <laughs> uh, arjok ini kan me apa ya me mengupayakan berbagai macam cara se, untuk me, apa ya untuk kembali kembali ke back to back to real exhibition gitu kan nah itu urgensi apa yang uh, ingin diusung eh ingin dibawa Arjo gitu untuk wah kita harus nekat nih gitu terus orang-orang tuh harus bersentuhan langsung dengan karya seni itu urgensi apa yang membuat uh, Arjo itu melakukan gebrakan seperti ini gitu. uh, terus apakah memang uh, memang banyak uh, apa ya uh, virtual exhibition itu memang kurang menarik atau gimana atau mungkin Uh, ya memang sih ya kalau saya lihat sendiri tuh memang virtual exhibition memang hanya seputar tentang kita ngezoom PDF atau kita lihat video kayak gitu. Nah uh, Arjok ini uh, apa ya? Beberapa saya udah lihat ada beberapa yang sudah me membuka galeri untuk uh, hmm. ayo kembali ke ruang pamer gitu. Nah ini Arjok ini kan yang kayak istilahnya festival gitu ya festival yang pertama yang membuka yang yang mengurgensi masyarakat untuk ayo 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 kita kembali ke ruang pamer kita bersentuhan langsung dengan karya seni gitu itu tuh yang akan diusung Arjok itu apa selain dari segi teknis uh, tentang hmm. ya dengan melihat dalam ruang pamer kita bisa melihat dengan secara detail bahan bahannya secara detail uh, dan banyak juga acara-acara seperti kayak mungkin akan ada artis talk dan sebagainya itu biasanya yang kita biasanya lihat di uh, pameran secara langsung ya bukan secara daring kayak gitu. Uh, uh, apa namanya? F apa ya? Uh, pesan apa yang ingin Arjuk sampaikan untuk masyarakat bahwa kita harus segera kembali ke ruang pamer untuk bercengkerama dengan karya seni gitu terus yang kedua adalah kesamaan dan keragaman apa di dalam uh, atas karya-karya yang akan ditampilkan dan sehingga masyarakat itu merasa butuh untuk masuk kembali ke ruang pamer gitu sementara yang uh, sementara pameran-pameran daring itu sudah banyak yang mulai beragam dan tidak tentang covid-covidan gitu kita lihat yang kayak uh, ada suatu pameran ada suatu festival secara online itu yang Humanity Youth, itu uh, main main theme dari apa tema besar dari yang diusung mereka adalah tentang human trafficking kayak gitu. Nah sementara Arjok ini apa apakah tentang kayak masih kita masih kembali ke tentang mengkritik mengkritik sosial dan politik ekonomi terus kemudian uh, atau bahkan mungkin uh, menjauhkan masyarakat dari dari apa ya dari negativisme yang, di, yang digiring oleh wabah dan pandemi ini kayak gitu sementara kan kita semua sudah uh, istilahnya sudah membicarakan hal itu gitu se apa namanya di mana mana ya hampir menjadi kayak pembicaraan publik gitu karena memang uh, ini adalah big uh, concern concern utama kita nah Arjok ini tuh sebenarnya mau ngapain gitu kenapa kayak Kenapa sehingga orang-orang tuh memiliki urgensi untuk kembali ke ruang pamer kayak gitu? Udah sih kayak gitu aja. Terima kasih, Thank Mbak you, Mas, Desi. Terima kasih, Mbak. Silakan, Mas Agung. Uh, kita jawab dua pertanyaan dulu. Pertama tadi Mbak dari Mbak Tere dan yang kedua dari Mbak Desi. Baik, ini uh, dua-duanya pertanyaannya. Uh... Bukan cuma menarik, tapi tajam, ya. Menurut saya, pertama uh, yang untuk tere, ya. Saya kira, kalau kita harus melihat sejarah, uh, tergantung apa definisi sejarah sejauh mana kita, sejauh mana jangkauan mata kita melihat sejarah, kan? Kalau kita melihat fenomena yang lebih baru, sebetulnya ada juga loh resiliensi yang tidak hanya dalam bahasa artistik, ya. Uh, yang tadi saya saya katakan dari resistensi ke resiliensi ya uh, uh, setelah 2000an saya kira yang paling menonjol adalah gerakan uh, artisland space misalnya uh, apa namanya bukan gerakan tapi kemudian fenomena yang sangat menonjol di mana <tuh> uh, mungkin mereka tidak menyadarinya sebagai gerakan seperti gerakan sebuah baru gitu ya tapi tahun 2000-an itu menonjol sekali fenomena ketika seniman-seniman muda itu berkumpul ya berkumpul kemudian berinisiatif untuk membangun sesuatu gitu dari ruang fisik ya dari ruang fisik gitu tentu saja ada beberapa istilah yang sudah sering digunakan untuk menyebut fenomena ini misalnya artisan space atau artis inisiatif atau artis kolektif gitu ya yang mungkin bentuk resiliensi juga dalam pengertian kalau kita lihat salah satu contoh saja ya dan ini mungkin contoh yang klasik ya bagaimana ruang rupa terbentuk gitu ya atau bagaimana cemeti misalnya sebagai sebagai ruang alternatif dari tahun 80-an terbentuk juga kurang lebih kurang lebih menunjukkan resiliensi juga tapi dalam dimensi yang lain bukan dimensi bahasa artistik tapi lebih dimensi sosiologis ya karena di ruang itu kemudian memungkinkan <coughs> apa namanya kegiatan-kegiatan baru gitu sampai saya kira sampai pertengahan 2010-an itu masih kuat ya fenomena artis kolektif ini dan dan artis trans space atau artis inisiatif dan itu apa namanya belum berakhir Saya kira masih akan ada inisiatif inisiatif semacam ini gitu dan <tuh> mudah-mudahan ini ini menjawab tapi ini perlu perlu diskusi yang lain ya nanti bisa kita teruskan kalau Tere tertarik untuk menanggapi lagi dan yang perlu diskusi lain lagi adalah pameran daring tadi yang ditanyakan oleh Desi ya tapi pertanyaan kenapa kemudian urgen ya urgen untuk kembali lagi ke ke ruang pamer gitu ya eh, ini bisa dilihat dari berbagai aspek tentu saja tapi yang yang pertama bahwa eh, pameran daring itu bukan substitusi ya bukan substitusi dari pameran di ruang fisik itu pendapat saya gitu jadi menurut saya eh, saya tidak mengatakan ini sebuah urgensi tapi ini sebuah tradisi yang saya kira <coughs> eh, sudah terlalu mengakar dan mungkin <coughs> eh apa? sudah terlalu terlalu sulit untuk untuk dihilangkan begitu saja gitu, disubstitusi dengan dengan pameran daring gitu ya. Eh, bukan cuma dalam hal pengalaman berhadapan dengan karya seni tapi <coughs> terutama untuk untuk festival semacam art job, saya kira pengalaman berada di dalam ruang itu paling tidak untuk saya mungkin beda dengan generasi yang lain mungkin seperti Desi gitu yang lebih akrab dengan layar misalnya gitu ya. Pengalaman berada di ruang pamer itu membuat saya lebih terkoneksi dengan apa yang saya pahami tentang medan seni rupa gitu. Saya menjadi bagian dari dari sebuah komunitas. Imajiner mungkin ya, eh, <tuh> di mana saya bayangkan oh ini ada seniman, saya berada di, saya menjadi bagian dari dari sebuah medan sosial yang eh, kalau dalam pengertian saya masih berbasis pada eh, apa eh, interaksi maupun maupun kehidupan yang <tuh> fisik mungkin ya kehidupan yang fisik gitu. Saya eh, juga sebetulnya apa namanya? Eh, berada di, di sebuah festival seperti ArtJok kan eh, membuat kita lebih terkoneksi juga dengan dengan orang-orang yang kita temui gitu ketimbang menonton ArtJok di di website kita tidak tahu siapa lagi yang menonton ArtJok kecuali misalnya di media sosial ya tapi maksud saya mengunjungi sebuah festival bertemu dengan orang itu sebuah sebuah pengalaman yang eh, membuat saya menjadi membuat saya menjadi lebih yakin saya ada di 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 medan ini gitu. Um, <tuh> ini juga saya saya tanyakan kepada beberapa orang yang uh, apa menikmati karya seni ya menikmati pameran melalui melalui media daring bukan cuman bukan cuman tadi dia mereka kehilangan pengalaman sensorik berhadapan dengan karya seni ya tapi mereka kehilangan koneksi sosial yang yang sebelumnya mereka mereka uh, pegang gitu ya mereka pegang uh, buat orang-orang seperti ada beberapa kolektor muda misalnya yang saya tahu mereka sudah terbiasa membeli online gitu ya membeli karya online gitu ya uh, seperti mereka belanja di tokopedia mungkin tapi mereka tetap bawa datang ke pameran datang langsung ke, ke ke apa namanya ke ruang pamer itu buat mereka satu pengalaman yang tidak bisa tergantikan gitu eh, karena misalnya eh, ada kehangatan ada kemudian ada apa namanya pertemuan-pertemuan yang tidak diduga misalnya dengan seniman misalnya tiba-tiba bisa bertemu dengan seniman di ruang pamer pengalaman-pengalaman semacam itu yang menurut mereka itu tidak tergantikan saya tidak mengatakan bahwa ada urgensi untuk mengunjungi art Jog. ya. Ini tentu saja pilihan kan, pilihan <tuh> seperti juga pilihan Anda untuk menjadi bagian dari medan seni atau tidak gitu kan. Bisa Anda sebagai invisible viewer apa apa menjadi bagian dari medan seni karena Anda terhubung dengan halaman sebuah museum, halaman website sebuah galeri atau media sosial akun media sosial Seorang seniman, misalnya, Anda bisa berpikir semacam itu, tapi eh, apa namanya? Um, saya kira, <tuh> kalau saya, saya merasa sendiri, pengalaman langsung berada di ruang itu menjadi lebih... apa saya yakin, bahwa saya ada di, di medan itu. Gitu, mudah-mudahan eh, menjawab atau silahkan kalau ada tanggapan lagi, saya kira. Menarik, kalau bisa ditanggapi lagi, Mas Gading. Oke, okay. uh, Mbak Tere, Mak, Mbak Desi, begitu tadi ya. Ini uh, sepertinya ada dua pertanyaan yang mungkin akan jadi lanjutan uh, dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Agung. Yang pertama dari... Uh Tuh, untuh, gar mm, mm, dari dia serama dan Syah tentang apa yang bisa dilakukan tanpa kehilangan pengalaman berkunjung selain pameran secara daring Kemudian dari Yugi Kartaat ini cukup uh, menarik dan agak ini nih kontemplatif nih setelah selesai apa Pameran atau festival senani, seni seni ke depan akan menjadi seperti ini silahkan mas agung ya saya ingin mulai dari yugi dulu ya <tuh> karena menurut saya ini pameran daring itu bukan substitusi pameran apa istilahnya konvensional gitu ya ini sebuah fenomena baru ya fenomena yang sama sekali lain gitu menurut saya yang tentu saja nantinya akan berkembang lagi gitu tuh bukan berarti nanti setelah misalnya ya misalnya kita kembali ke situasi yang benar-benar normal Pameran daring itu hilang, tidak juga gitu. Saya, saya merasa atau saya hmm. uh, apa namanya, <tuh> saya punya imajinasi bahwa ini akan terus berkembang bentuk-bentuk pameran daring ini dan akan menghasilkan, saya kira sebuah konstruk uh, medan seni yang berbeda lagi juga gitu, uh, yang mungkin nanti bisa masih berhimpit gitu ya antara luring dan daring gitu ya seperti sekarang. Saya kira <tuh> um, luring dan daring Uh, tapi juga bisa saja yang Lu yang daring ini berevolusi menjadi sesuatu yang lain gitu. Jadi sesuatu yang lain. Jadi ini bukan sama sama sekali bukan substitusi, tapi sesuatu yang baru dan dan masih akan berkembang entah seperti apa nantinya gitu ya. Uh, itu saya kira semacam <coughs> imajinasi saya. Uh, kemudian tadi dari uh, Dias, ya apa yang bisa dilakukan tanpa kehilangan pengalaman berkunjung secara langsung selain pameran secara daring. Um, <tuh> buat saya yang yang penting uh, dari menikmati karya seni itu kan kita mendapatkan inspirasi atau pesan gitu ya dari 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 karya gitu jadi <tuh> saya kira um, yang lebih penting adalah kemudian memahami memahami apa yang ingin ingin disampaikan oleh seniman dan kemudian uh, bisa mengambil sesuatu dari dari situ ya dari apa yang kita lihat apa yang kita Uh, apa namanya uh, tangkap gitu dari dari karya seni uh, dalam kasus uh, pameran kali ini di Art Jog saya kira uh, <tuh> refleksi, refleksi 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 seniman tentang ketahanan gitu ya menggunakan istilahnya Mas Nirwan itulah yang penting sebetulnya um, apa namanya uh, <tuh> karya cita itu menurut saya uh, satu ini ya satu yang menarik karena dia kemudian menggali kembali bagaimana ketahanan Tadi Mas Nirwan juga mengatakan ini bukan hal yang baru betul dan saya juga setuju sekali dengan pendapat Mas Nirwan bahwa penting tapi tidak dihayati gitu ya ternyata, tapi ternyata seniman seperti Citra kemudian menyadari bagaimana kemudian ketahanan itu fenomena ketahanan itu sudah ada di masyarakat yang lampau di Bali terutama ketika ritual-ritual tolak bala itu lahir karena pandemi gitu ya karena wabah atau uh, apa tadi <tuh> uh, yang ada di Bali pada masa itu gitu jadi saya kira refleksi seniman seperti ini yang yang uh, apa namanya uh, penting untuk apa namanya bisa tidak tidak harus apa namanya tadi ya berkunjung secara langsung kalau uh, pertanyaannya dia mengarah ke sana saya kira itu respon saya Mas Gading, terima kasih Mas Itu Agung. Desi tadi raise hand lagi ya? Ini mbak Desi raise hand lagi atau? Oke, okay. uh, terima kasih Mas Agung. Semoga tadi pertanyaan dari Mbak Tere, Mbak Desi, Dias tadi cukup terjawab. Uh, ini di kolom chat sebenarnya ada yang cukup aktif membombardir kita dengan beberapa pernyataan ya. Ada Pak Nirwan di Banto. Pak Nirwan, kalau boleh dengan hormat bolehkah mem-unmute mikrofonnya nih untuk menyampaikan kesan pesan ya, Pak? Halo, Selamat malam. enggak usah lah. Aku udah terima kasih dengan paparannya Agung Jenong. Halo Mas Irwan. Ya. Yeah. Enggak, enggak aku enggak usah. Ngomong. Aku men mendengarkan aja. Terima kasih ya. Gading sama Agung. Nanti saya tulis surat panjang aja pada pada Heri Pemat, Gading dan Jenong. Saya tulis esai aja nanti. Terima kasih. <tuh. <tuh. Terima kasih Pak Nirwan. Ditunggu yeah. suratnya Pak Nirwan. Ya. Yeah. <tuh>. Saya mau ke Jogja, ini. tapi nggak bisa ini. Nanti deh cari waktu. Belum nah, <lum> boleh. Nah, itu dia. Ya, oke. Okay, matur Sun ya. Matur ya Matur Agung untuk paparannya oke. Jenong. Sama-sama. <laughs> ya, ini juga ada satu komentar dari Putu Eka. Saya setuju bahwa datang dan melihat karya seni atau pameran secara langsung lebih berasa ambience dan juga feel-nya. Ya, uh, Sekali lagi, ya, bahwa saat ini kami sedang berusaha uh, bekerja untuk juga menyiapkan skema sistem kunjung. Tentu saja, uh, kami masih bekerja untuk itu, uh, mohon doanya. Tentu saja, semoga kita bisa cepat bertemu secara uh, langsung. Oke, ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan. belum ada pertanyaan lagi. Oke, okay. uh, sekali lagi mungkin saya sampaikan bahwa sementara ini program uh, Arjok Arjok secara fisik belum bisa dikunjungi uh, ruang pamer di area Jogja Nasional Museum ini uh, sudah kami siapkan, tapi uh, untuk sistem protokol keamanannya kami masih sedang berusaha keras untuk itu kami masih bekerja untuk itu. Uh, sementara ini uh, semoga program-program yang kami lakukan secara daring itu cukup bisa uh, paling tidak menjaga api dan paling tidak mengobati sedikit kerinduan lah paling tidak kita bisa saling bersapa walaupun hanya lewat layar jadi setiap uh, akhir pekan kami akan meluncurkan satu video exhibition yang nanti akan diluncurkan di website kami Selain itu juga ada program Meet the Artist dan juga Kuratorial Tour. Kuratorial Tour akan hadir setiap akhir pekan di jam yang sama dan Meet the Artist. Untuk edisi pertama hari Selasa besok, Mas Angki Purbandono bersama Ranah Bumi akan hadir. Akan senang sekali jika rekan-rekan bisa bergabung kembali kepada uh, dengan kami bersama-sama. Oke, jika uh, tidak sudah tidak ada pertanyaan lagi, uh, saya pikir... Uh, edisi perdana kali ini uh, kita cukupkan sampai uh, di sini terlebih dahulu. Mas Agung Hujat neka terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Uh, semoga situasi segera membaik. Jadi uh, pamerannya bisa ditengok ya Mas ya. Hasil kerjanya bisa ditengok. Uh, terima kasih untuk rekan-rekan yang hadir malam ini. Uh, akan sangat senang ketika kita bisa berjumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Doakan kami semoga pameran ini segera bisa dikunjungi oleh uh, rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat.